Udah, mending pulang deh. Pulang. Pulang lo. Oke, lurus begini. Cuci kaki, cuci muka. Pulang lo. Dia apain sih? Udah, cukup. Tutupin semuanya. Cukup. Tutupin semua. Kasih tahu ke semua yang ada di sini. Apa tuh? Kalau apa? Coba sini jelasin yang benar ya, dulu. Sini. Kamu ini siapa? Ini yang tadi saksi kamu itu kan? Iya, dia yang aku chat, dia kena macet katanya. Oke. Jadi ini benar temannya Nazar ya? Teman ya. Harita ya? Kesaksian apa yang mau kamu kasih tahu? Lu gak ingat? Apa? Lu minta tolong sama gua. Ya? Lu minta tolong sama gua untuk ngebantu lo biar lo bisa putus sama cewek lo. Gue minta tolong sama lo, ya. Gimana cara? Nih, lo denger dulu. Ah. Penjelasan gue lo denger dulu. Iya, apa? Kemarin lo nyuruh gue ke klub. Ah, terus? Bawa cewek lo. Oh. Ya? Lo nyuruh gue ke klub bawa cewek lo. Kan, terus lo suruh ajak mabuk-mabukan. Minta fotoin. Kenapa lu mau? Iya iyalah, lu gak bayar gua sampai sekarang. Eh, lu mau dibayar? Lu katanya mau bayar gua, mana? Sampai sekarang mana? Bayarin gua mana? Lu tuh emang gak bener, tau gak sih? Jadi kamu tuh dibayar sama Nazar. Iya. Dibayar sama Nazar untuk ngejebak Rita biar mereka putus. Iya. Jadi sebenarnya otaknya itu adalah Nazar? Iya. Mas, saya itu kesel kenapa ya mas ya? Selama ini saya tutup-tutupin aja. Karena dia nggak bayar saya, dia janji udah berapa lama, sampai pun berminggu-minggu, sampai bulan nggak dibayar. Woi, lu tuh nggak sabar, hah? Dasar sombong. Nggak sabar lu, ya. Lu otak lu kemana? Gue juga butuh duit, men. Butuh duit? Gue butuh duit, men. Butuh duit lu? Iya, gue butuh berapa duit. Berapa lu? Mau minta berapa? Hah? Harga diri lu bisa gue beli, lu. Ya! Harga diri gue, sebentar dulu. Sabar dulu. Diam. Kenapa Roy? Sabar dulu. Saya mendengar suara arwah-arwah berbisikkan di kuping saya. Lebih saya merasa terganggu sekali, apalagi dengan mereka ribut seperti ini. Suara apa? Saya minta semuanya menjauhi Nazar deh. Hah? Ih, cowok, bim, sini, bim. Kenapa Roy? Saya kemana? Lagi ditakut. Sini, temenin Nazar. Kenapa? Kenapa Roy? Di sini banyak arwah-arwah berbisik di kuping saya, kalau bisa minta kain. Kain? Dan garam. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini nih. Udah. Aku tampaknya aku butuh bantuan semua. Oke. Okay. Apa yang bisa dilakukan? Aku pengen nutup semua kandidat untuk. Oke. Okay. Okay. Coba agak ke atas. Ada beberapa yang ke atas. Roy maunya gimana posisinya? Roy yang jelasin. Mungkin ada jarak sedikit kali ya, seperti itu. Satu lurus begini. Lurus begini. Udah, mending pulang deh. Pulang lo. Oke, lurus begini. Mas, aku tunggu lo. Pulang lo. Ya, apa sih? Udah, tutupin semuanya. Cukup. Tutupin semua. Mereka menangis ini semua arwah-arwahnya yang ditumbalkan sama dia. Tumbal? Banyak sekali, Ray. Nazar. Betul itu, Nazar. Ini gak apa-apa, Ray. Jawab. Kau bisa jelaskan itu apa, Nazar? Betul, Nazar. Siapa perempuan-perempuan ini?
Saya nggak tahu, Mas. Coba sini dulu. Jawab. Saya minta kendi dan boneka untuk membuktikan satu lagi. Masih belum mau cerita, ya? Oh, saya bongkar atau kamu yang bongkar? Jawab aja, Nasar. Jawab aja, it's okay. Kan gak ada yang tutup-tutupin juga kalau bukan aib atau sesuatu yang jahat. Apa mau dijawab, Mas? Ya, jawab aja. Kan ada apa-apa. Enak loh, giniin kepala orang. Dan satu kursi, saya mohon. Kamu mau jawab benar? Daripada nanti sama orang-orang diginiin lo lehernya. Oke, Gam. Wow, kamu memang wanita Amazon. Sebentar, saya akan mentransfer energi lagi. Wow. Kamu mau dengar suara penderitaan mereka kayak gimana?